Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy. Selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Tawan-tawan tahu gak sih, di luar sana itu banyak banget loh genre game yang seru dan unik selain adventure, tembak-tembakan, RPG, dan lain sebagainya yang isinya kebanyakan dar-dar-dor atau bug-bug yang ternyata keren banget buat dimainin. Contohnya lihat aja game dengan gameplay yang menitik beratkan sama urusan gambar-menggambar yang udah saya rangkum di video kita kali ini. Yap, di video kali ini saya akan menunjukkan 6 game Android offline di bawah 100 MB dengan gameplay menggambar yang seru versi Momoy Android Gamer. Nah, karena kebetulan kita lagi bahas tentang game-game yang hubungannya sama kegiatan menggambar, saya mau ngasih tahu sekaligus merekomendasikan satu channel keren yang nggak jauh-jauh juga dari urusan menggambar nih. Nama channelnya adalah Hari Art, H-A-R-Y-A-R-T. Beneran deh kawan-kawan, channel ini keren banget. Di channel Hari Art ini, kawan-kawan bakal menemukan berbagai konten menggambar supaya kawan-kawan bisa menikmati berbagai gambaran yang cakep banget, plus informasi yang menarik juga. Yap, sebagai contoh, kawan-kawan tahu kan lagu Lily punyanya Alan Walker? Alan Walker lo ya, bukan Alan Mbah Dukun. Hehe. Di channel Hari Art, kawan-kawan bakal mengetahui asal-usul lagu Lily itu yang ternyata kelam lo. Mau tahu buktinya? Nih, tengok aja cuplikannya. Tapi saat anggota kerajaan mencari Lily ke hutan, karena telah menghilang selama berhari-hari, Lily tidak bisa ditemukan. Walaupun sebenarnya, Lily sedang berteriak ketakutan yang ada tepat di belakang mereka. Gimana? Keren banget toh? Selain menikmati proses menggambar dan mencoba belajar menggambar, kawan-kawan juga bakal semakin pinter dengan informasi yang disampaikan di berbagai video di channel Hari Art. Makanya yuk mampir ke channel Hari Art dan jangan lupa di subscribe juga ya. Link buat mampir udah saya sediakan di deskripsi, atau kawan-kawan juga bisa klik link yang ada di atas. Kawan-kawan juga bisa mampir ke Instagram @hariart21 buat kenal lebih dekat sama Mas Hari, pemilik channel Hari Art. Hehehe, gak usah takut mampir deh, Mas Hari gak gigit kok. Dan ini dia 6 game Android offline di bawah 100 MB dengan gameplay menggambar yang seru versi Momoy Android Gamer. Number 6. Smart Line. Gameplay yang sederhana tapi asyik coba ditawarkan oleh game berjudul Smart Line ini. Intinya adalah memastikan supaya bola kecil yang ada di arena bisa bergerak sampai masuk ke kotak yang sudah disediakan. Cara menggerakkannya ya dengan menggambar garis atau bentuk di arena. Buat awal-awal sih mungkin game ini masih gampang ya, tapi lama-kelamaan kawan-kawan bakal mulai menemukan tantangan yang cukup bikin gemes sampai ke tantangan yang kudu memeras otak buat menyelesaikannya. Semakin lama kita kudu mikir gimana ya caranya supaya bola kecil itu bisa masuk ke kotak padahal tantangannya semakin susah. Dan di game ini kawan-kawan bakal menemukan banyak banget stage kok. Dengan gameplay yang seru, menarik, dan menantang, game ini bisa jadi teman yang keren di waktu-waktu senggang kawan-kawan. Number 5. Brain Dots. Coba bayangin ada dua bola pink dan biru yang kayaknya saling jatuh cinta satu sama lain, tapi mereka dipisahkan oleh jarak alias LDR-an. Aneh-aneh aja ya. Tapi itulah yang jadi konsep dari game ini. Pokoknya gimana caranya dua bola itu bisa ketemu supaya bisa kangen-kangenan. Terus gimana dong cara kita bisa bikin dua bola itu ketemu? Ya, dengan cara menggambar garis-garis dan bentuk-bentuk di arena permainan. Kita bisa bikin garis buat menimpa salah satu atau kedua bola supaya bergerak dan bisa ketemu satu sama lain. Tapi jangan kira game ini bakalan gampang loh ya. Yang namanya LDR-an itu nggak pernah gampang. Apaan sih? Kedua bola itu kadang posisinya susah banget buat ditemukan. Sebagai contoh, dua bola itu ada di sisi kanan dan kiri, tapi di tengah-tengah ada jurang. Nah loh, gimana cara supaya bola-bola itu ketemu coba? Ya, coba aja gambar garis buat jembatan di jurang itu. Nah, bola-bolanya jadi bisa ketemu kan? Tapi ingat, itu tadi cuma contoh aja loh ya. Di game ini kawan-kawan bakal menemukan banyak sekali tantangan aral, rintangan, halangan, halawan, dan gangguan supaya dua bola yang di mabuk asmara ini bakal lebih susah ketemunya. Ayah-ayah wah ya game ini ya. Number 4. Draw It.
Konsep tebak-tebakan jadi kunci utama dari game ini. Intinya kita harus menggambar salah satu dari dua kata yang disuguhkan di dalam game supaya bisa ditebak sama AI atau AI atau artificial intelligence atau komputer. Dan kita bakal melawan player-player lain secara online. Tapi entah gimana, pas saya jadikan HP saya di mode pesawat, gamenya tetap bisa dimainin secara offline kok. Jadi deh kita kudu bisa cepet-cepetan menggambar kata-kata itu dan gambar kita harus seakurat mungkin supaya bisa ditebak sama AI. Sebagai contoh, saat bermain ada dua kata nih, banana atau pisang, dan nose atau hidung. Nah, kawan-kawan tentukan tuh mau gambar yang mana dan biarkan AI menebak. Sebagai contoh, kawan-kawan berusaha buat gambar pisang tuh. Kalau gambar kita bisa ditebak, kita akan mendapatkan poin. Player yang paling banyak poinnya sebelum waktu habis yang bakal jadi pemenangnya. Semakin banyak poin yang kita kumpulkan, kita akan bisa membuka kategori kata-kata yang baru. Sebagai contoh, kita bisa membuka kategori kata-kata yang berhubungan sama anggota badan yang nantinya bisa kita jadikan bahan tebak-tebakan juga. Seru loh game ini. Number 3. Dumb Ways to Draw. Dumb Ways to Draw adalah spin-off atau versi lain dari game terkenal yang konyol berjudul Dumb Ways to Die. Di game ini kita akan membantu karakter-karakter berbentuk aneh yang udah kayak apa ya itu? Kacang atau kayak galundeng ya? Nah, kita kudu membantu karakter-karakter ini buat mendapatkan objektifnya entah apapun itu. Sebagai contoh, kita kudu membantu sebuah karakter untuk mencapai pemutar musiknya. Tapi di arena bermain ternyata ada berbagai macam halangan seperti bola-bola besar yang siap meremukkan si karakter berbentuk galundeng ini. Nah, kita kudu pintar-pintar mikir gimana tuh bola-bola besar supaya nggak bisa meremukkan si galundeng. Caranya, ya dengan menggambar garis-garis untuk menghalau bola-bola besar itu. Tapi halangannya nggak cuma itu aja loh. Ada juga halangan berbentuk jurang yang artinya kita kudu menggambar jembatan di arena bermain atau halangan-halangan lainnya lagi. Grafiknya mungkin kelihatan unyu ya, tapi kalau pas karakter galundeng nggak berhasil kita selamatkan, kita akan disuguhi pemandangan yang cukup kejam. Contohnya karakter kita bisa ketusuk pedang besar atau ketabrak kereta sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Number 2. Draw Your Game. Ini game yang keren dan dibalut dengan grafik yang sederhana tapi keren juga. Konsep utamanya itu tuh menyelesaikan setiap puzzle yang dibuat oleh player-player lain yang sudah di-share di game ini. Dan karakter yang kita mainkan itu bentuknya ya stickman atau batang pentol korek api. Setiap puzzle punya tantangannya sendiri, entah itu untuk menyelamatkan diri dari puzzle atau menghancurkan beberapa bentuk tertentu. Yang lebih keren lagi, kita bisa loh bikin puzzle atau permainan sendiri. Caranya, kita gambar sendiri puzzle-nya. Kawan-kawan bisa menggambarnya di kertas, terus difoto pakai HP melalui game ini, dan puzzle yang udah kawan-kawan gambar itu bakal jadi arena permainan di game yang bisa kawan-kawan mainkan sendiri atau dimainkan oleh player lain. Wah, kawan-kawan benar-benar bisa berimajinasi seliar mungkin deh di game ini. Coba deh kawan-kawan bikin game kawan-kawan sendiri dengan menggambarnya, terus coba minta kawan-kawan lain mainin game puzzle yang kawan-kawan udah bikin itu. Keren ya? Number 1. Draw a Stickman Epic. Menurut saya konsep game yang satu ini luar biasa loh. Di game ini kita bakal bisa bikin karakter kita sendiri. Konsepnya sih bikin karakter stickman atau karakter yang bentuknya mirip batang pentol korek api. Terus setelah itu kita bakal melakukan petualangan dengan karakter yang kita buat itu. Ceritanya kita akan menyelamatkan seorang karakter lain yang juga kita buat sendiri dan kita kasih nama sendiri. Sebagai contoh, saya bikin karakter lain itu bernama Ngatiem. Nah, si Ngatiem ini kayaknya hobi kelayapan sendiri, terus dia dicaplok sama monster buku cerita. Kita kudu masuk ke buku cerita itu yang ternyata isinya petualangan seru buat nyelamatin si Ngatiem. Di dalam petualangan, kita bakal dihadapkan sama beberapa puzzle yang bakal menitik beratkan sama kemampuan gambar kita. Tenang aja, kita nggak kudu harus pinter gambar kok. Dengan kemampuan gambar seadanya pun kita juga bisa mainin game ini. Kita cuma perlu gambar sederhana aja. Sebagai contoh, buat menggambar api supaya bisa meledakkan dinamit yang kita temukan saat berpetualang, kita cuma perlu bikin bentuk uwek-uwek yang kayak bentuk api dan jadilah api. Dan satu info lagi, di game ini kawan-kawan bakal nemuin bos-bos juga loh. Ini udah kayak game RPG adventure tapi karakternya kita bikin sendiri. Keren kan? Oh ya, sebenarnya udah ada sequel dari game ini yaitu Draw a Stickman Epic yang kedua. Tapi kalau belum mainin yang pertama ini, kenapa enggak ya kan?
Nah itulah dia tadi 6 game Android offline di bawah 100 MB dengan gameplay menggambar yang seru versi Momo Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momo Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Ha 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 ha!